Hari ini aku mau mancing ikan di rawa. Di rawa ini banyak sekali sayur kangkung dan eceng gondok. Aku pun mulai memasang pancing satu persatu. Air di rawa ini hanya setinggi mata kaki. Aku harus jeli dalam menentukan spot. Ikan biasanya bersembunyi di bawah tanaman ini. Air di rawa ini sedikit hitam dan berlumpur. Kakiku sudah penuh dengan lumpur. Dari kejauhan, aku melihat ada pancing yang bergerak. Benar saja, ternyata lele air tawar sudah menyambar umpanku. Selang beberapa saat, umpanku dimakan ikan lagi. Hasil tangkapan ini akan aku masak di rumah. Sebelum pulang, aku mau makan buah pepaya. Kami pun sangat puas dengan hasil tangkapan hari ini.